perkembangan industri HP sangatlah cepat, di mana refresh rate yang dulu terasa spesial kini mulai jadi fitur umum. Brand-brand HP kenamaan mulai menyematkan fitur refresh rate ke dalam layar HP terbaru mereka sebagai salah satu nilai jual utama. Meski layar dengan refresh rate tinggi mulai menjadi umum, sejauh ini hanya ada beberapa HP yang telah mendukung refresh rate tinggi di angka 144Hz atau bahkan lebih. Jika kamu tertarik dengan smartphone semacam itu, berikut 7 di antaranya yang gadget milenium rekomendasikan. Realme tidak pernah berhenti dalam membuat HP berkualitas, dan pada Februari kemarin, mereka mengumumkan HP flagship baru, yaitu Realme GT3. HP ini memiliki nilai jual utama pada bagian layar, di mana layarnya berukuran 6,74 inci dengan panel AMOLED, resolusi Full HD Plus dan refresh rate 144Hz. Untuk spesifikasi, GT3 mengandalkan Snapdragon 8 Plus Gen 1 sebagai dapur pacu utama, dibantu oleh RAM 8, 12, atau 16GB, penyimpanan 128, 256, 512GB atau 1TB, dan baterai 4600 mAh dengan fast charging 240 Watt. Oppo X4 GT mungkin telah ada sejak 2022 kemarin. Namun HP yang satu ini sempurna untuk mereka yang sedang mencari HP dengan layar yang punya refresh rate tinggi. Layar 6,6 inci pada HP ini memang masih berpanel IPS, namun telah beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz dan dukungan Dolby Vision serta HDR10. Dimensity 8100 dipilih Poco sebagai otak pemrosesan utama HP ini, bersama dengan RAM 8GB, penyimpanan 128 atau 256GB, dan baterai 5080 mAh dengan fast charging 67 Watt. Perkembangan Asus di pasar HP gaming terus meningkat dari tahun ke tahun, dan pada 2022 kemarin, mereka merilis salah satu HP gaming terbaik melalui ROG Phone 6D Ultimate. HP ini sempurna di segala aspek terutama layar, di mana ROG Phone 6D Ultimate membawa layar AMOLED 6,78 inci beresolusi Full HD Plus, yang tidak hanya mendukung refresh rate 144Hz saja, tapi hingga 165Hz. Spesifikasinya sendiri meliputi Dimensity 9000 Plus, RAM 16GB, penyimpanan 512GB, dan baterai 6000 mAh dengan fast charging 65 Watt. Tahun lalu, Motorola merilis cukup banyak HP menarik dan salah satu yang terbaik ada dalam diri E30 Fusion. Selain ukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus yang memanjakan mata, layar HP flagship yang satu ini juga telah berpanel POLED dengan dukungan refresh rate 144Hz. Secara spesifikasi, E30 Fusion mungkin bukan yang paling cepat 2023, namun tetap bisa diandalkan. HP ini ditenagai oleh Snapdragon 888 Plus, RAM 8 atau 12GB, penyimpanan 128, 256 atau 512GB, dan baterai 4400 mAh dengan fast charging 68 Watt.
iQOO merupakan sub-brand dari Vivo yang tampil makin menarik dan pantas untuk dilirik dari tahun ke tahun. Akhir 2022 kemarin, mereka merilis iQOO 11 Pro yang istimewa sebagai HP flagship. HP ini menghadirkan 6,78 inci beresolusi QHD Plus dengan panel AMOLED, telah mendukung LTPO 4, dan refresh rate tinggi di angka 144 Hz. Beralih ke spesifikasi, iQOO 11 Pro dipersenjatai oleh Snapdragon 8 Gen 2, RAM 8, 12 atau 16 GB, penyimpanan 256 atau 512 GB, dan baterai 4700 mAh dengan fast charging 200 watt. Nubia mungkin banyak dikenal karena lini HP gaming mereka, padahal faktanya brand yang satu ini punya cukup banyak pilihan HP flagship menarik. Salah satu di antaranya adalah Nubia Z50 yang dirilis pada akhir tahun lalu. HP ini menawarkan layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 144 Hz. Spesifikasi HP ini tidak dapat diremehkan, di mana Snapdragon 8 Gen 2 dipilih sebagai chipset utama, dibantu oleh RAM 8, 12, atau 16 GB, penyimpanan 128, 256, 512 GB, atau 1 TB, dan baterai 5000 mAh dengan fast charging 80 watt. Terakhir datang dari Motorola lewat salah satu HP andalan mereka di tahun lalu, yaitu Motorola Razr 2022. HP ini berbeda dari kebanyakan HP di daftar ini karena mengusung layar yang bisa dilipat. Layar HP ini menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 6,7 inci, resolusi Full HD Plus dan refresh rate 144 Hz. Jika Razr edisi 2020 merupakan HP mid-range, Razr 2022 merupakan HP flagship dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM 8 atau 12 GB, penyimpanan 128, 256, 512 GB, dan baterai 3500 mAh dengan fast charging 30 watt. Support terus channel Gadget Millennium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat Mimin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.